Selamat datang di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia maupun luar atau dalam negeri. Kali ini aku akan membahas pekan ke-34 Persija Jakarta vs PSS Sleman BRI Liga 1 2023. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya ya. Yang pasti dilengkapi dengan klasemen, head to head dan prediksi skor. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah membantu aku mendapatkan 1000 subscriber. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Berikut jadwal BRI Liga 1 2023 antara Persija Jakarta vs PSS Sleman yang akan disiarkan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat live di Indosiar. Jangan lupa saksikan dan catat jadwalnya. Berikut klasemen sampai pekan ke-34 ini. Persija menempati posisi 2 klasemen dengan mengumpulkan poin 63 poin. Sementara itu PSS Sleman ada di posisi 16 mengumpulkan 34 poin. Oke, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini dan akan memperbaiki posisinya, Persija Jakarta kah atau PSS Sleman yang ada di posisi bawah? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, dan berikut catatan head to head antara Persija Jakarta vs PSS Sleman dalam pertemuan terakhirnya, 5 pertandingan terakhir. Persija Jakarta berhasil 2 kali meraih kemenangan, PSS Sleman berhasil 1 kali kemenangan seri 2 kali. Dan berikut prediksi skor antara Persija Jakarta vs PSS Sleman versi Abilku. Persija Jakarta akan mendapatkan skor 2 dan PSS Sleman akan mendapatkan skor 1. Itu prediksi versi Abilku ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Mungkin itu saja sudah saya sampaikan. Semoga yang menonton video ini rezekinya lancar, beri umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kesehatan selalu, dan sukses juga. Amin amin ya robbal alamin.